الإيمان تي في سرنا بنبوع الكيمان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله قوم مسلمين دن مسلمات Para pecinta al-Iman TV dan radio, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang kali ini, mungkin tidak mengambil waktu yang banyak, kita akan sedikit melanjutkan pembahasan tentang bagaimana seharusnya kita ini belajar Al-Quran, karena Rasulullah SAW mengatakan. Khairukum Menta'allama al-Qur'an wa'allamahu Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya Maka pada sesi kali ini Atau pada pertemuan kali ini Setelah kita membahas tentang Belajar Al-Qur'an dari sisi membacanya Kemudian belajar Al-Qur'an dari sisi memahaminya Kita akan membahas belajar Al-Qur'an Dari sisi mengamalkannya. Dengan kata lain, kita akan membahas perkara bagaimana mengamalkan Al-Quran. Al-Quran sebagaimana dikatakan bahwasanya petunjuk. Sebagaimana Allah katakan, "ذَلِكَ الْكِتَابُ وَلَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ". Itulah Al-Quran, Kitab Suci yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dia adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ketika Allah mengatakannya sebagai petunjuk, maka setelah kita belajar dan memahaminya, maka petunjuk itu akan sempurna bila kita mengamalkannya. Karena tidak petunjuk dikatakan sebagai sebuah petunjuk kecuali kalau diamalkan atau dipraktekan oleh orang yang menjadikannya sebagai suatu petunjuk. Pendengar dan pecinta pemirsa Al Iman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan Al-Qur'an kita pelajari yaitu kita amalkan isinya. Maka di sinilah kemudian kita menengok bahawa kesempurnaan iman kepada Al-Quran adalah dengan kita mengamalkan. Karena keimanan tersebut menuntut kepada kita ketundukan. Menuntut kepada kita ketulusan. Yang pernah kita bahas di sini Rasulullah mengatakan ad-dinu an-nasiha. Agama itu, Islam itu adalah nasihat. Yaitu dia bermakna ketulusan, ketundukan. dan ketundukan serta ketulusan ini adalah ketulusan, ketundukan yang tidak ada kecurangan di dalamnya, tidak ada penyimpangan atau pengkhianatan terhadapnya. Maka ketika dikatakan Al-Quran Islam adalah nasihat, seorang sahabat bertanya untuk siapa ya Rasulullah. Salah satu jawapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk kitab Allah. Maka sebuah ketulusan, keikhlasan, kesungguhan kepada kitab Allah yang masuk dalam definisi nasihat tersebut seorang muslim harus tunduk patuh kepada isi Al-Quran dia tidak mengkhianatinya dia tidak mencampakkannya bahkan dia benar-benar dengan tulus dengan murni dan konsekuen menjalankannya oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menjadikan Al-Quran hanya bacaan atau suatu penghayatan atau sebuah wacana Allah katakan ya yudina amanu lima ma sebagaimana tertuang di dalam surat as-saf ayat kedua kata Allah wahai orang-orang yang beriman lima ma alun. kenapa kalian mengucapkan apa-apa yang tidak kalian laksanakan indallahi an taqulu ma la taf'alun dan sungguh amat besar murka Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengucapkan Al-Qur'an namun tidak melaksanakannya di sini muslimin rahimani wa rahimakumullah satu hal yang kita pahami bahwa wajib bagi setiap orang muslim yang menjadikan Al-Qur'an sebagai kitab sucinya Tatkala dia ingin menjalankan ketulusan kepadanya dia harus menjalankannya dan sebagaimana disebutkan dalam paparan sebelumnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 ketika Allah mengatakan Ula ladzina atainahumul kitaba yatrunuha qitalawati ulaika yu'minuna nabi orang yang diberi Al-Qur'an lalu membacanya dengan sebenar-benarnya sebenar bacaan Maka mereka itulah orang-orang yang beriman dengan benar kepada Al-Quran. Waman yakfur bi, siapa yang mengingkari cara baca yang sebenarnya sebenarnya, faulaikahumul khasirun. Maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Yang dikatakan oleh para ulama, para ahli tersir mengatakan bahawa membacanya dengan sebenarnya bacaan adalah membacanya dengan tajwid, makhrajnya terjaga, membacanya yaitu memahaminya sebagaimana apa yang diinginkan sebagaimana mana sebagaimana makna yang ada yang halal-halal yang haram-haram yang perintah adalah perintah yang larangan adalah larangan yang berita diimani ya maka selanjutnya pula termasuk mengimani Al-Qur'an membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan adalah mengamalkannya sehingga yang haram ditinggalkan yang halal dikerjakan, yang perintah ditunaikan, yang larangan dijauhi. Demikianlah amalan terhadap Al-Quran itu sendiri. Maka dari itu, ma'asyar muslimin rahimani wa Adalah sebuah kerugian bila seorang muslim mengikuti pola orang-orang kafir. Orang-orang ahli kitab yang mereka mendapatkan kitab Allah yaitu Taurat dan Injil saat itu namun mereka malah tidak mengikutinya bahkan mereka berani membangkang terhadapnya bahkan merubah isinya dengan tangannya dan dikatakan hadza min indillah ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala padahal dari hasil tangan karya mereka sendiri tentunya seorang muslim terlarang untuk berbuat demikian walaupun sudah diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya kecondongan untuk seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tattabi'una sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu hajra dabbin la dakhaltumuhu kalian pasti akan mengikuti pola corak tinggal aku orang-orang sebelum kalian Sejengkal lebih sejengkal, sahasta demi sehasta, lambat laun semakin cepat. Pertama pelan-pelan, namun pasti. Hatta lau la Hingga anda kata mereka masuk lubang biawak, kalian akan masuk juga. Mereka, orang-orang sebelum kita itu masuk lubang kebinasaan, kita pun masuk pada lubang kebinasaan. Mendengar hal ini, sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah yang anda maksudkan Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah, Faman, Kalau bukan mereka siapa lagi? Ya. Maka lihat bagaimana mereka membangkang terhadap kita sucinya dan merubah isinya. Ya. Katakanlah Yahudi mereka sebenarnya memiliki Taurat tapi lebih memilih Talmud. Sebuah kitab tulis nasib berdarah pada sendiri. Dan mereka tidak mengamalkan isinya Taurat. Demikian pula orang-orang Nasrani. Menjalankan, tidak menjalankan isinya Injil. Andai kata mereka menjalankan isinya Taurat dan Injil, mereka maka mereka akan menjadi Al-Quran. Dan akan menjadi seorang Muslim. Dan seorang Muslim terlarang untuk mengikuti pola mereka seperti itu. Maka dari itu, setiap tindakan terhadap Al-Quran atau pola tinggal laku terhadap Al-Quran yang hanya pada batasan bacaan atau hanya pada titik pemahaman namun tidak teraplikasi dalam perbuatan sehari-hari, maka ini adalah sebuah kecurangan, bukan sebuah ketulusan. bukan sebuah nasihat yang Rasulullah katakan ad-dinu an nasiha Agama ini adalah nasihat atau ketulusan, ketundukan. Maka dari itu seorang Muslim ketika dia terhadap Al-Quran sebagai kitab suci nya dituntut untuk beramal, dia mengawalkannya. Ketika Al-Quran mengatakan tentang dirinya sebagai petunjuk, dia menjadikannya sebagai petunjuk yang berfungsi mengantarkan dirinya kepada apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an itu sendiri. Ketika Al-Qur'an mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakata wa um tudakan tegakkan salat, tudakan zakat, rukulah bersama orang yang ruku Maka seorang muslim baca ayat ini, dia pun akan menegakkan salatnya. dia pun akan mengeluarkan zakatnya dan lebih lanjut lebih kokoh lagi dia akan ruku atau menjalankan salat lima waktunya bersama orang-orang yang ruku yaitu bersama orang-orang yang salat dan di sini seorang muslim laki-laki khususnya sebagai bentuk imannya kepada Al-Qur'an ketika Al-Qur'an mengatakan demikian maka dia akan komitmen dengan hadir pada salat berjamaah kenapa karena sebagai wujud Pemfungsian Al-Quran sebagai petunjuk, dia menjadikan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran terrealisasi dalam hidupnya. Al-Quran menyuruhnya untuk ruku bersama ruku, dia kan ruku bersama ruku. Termasuk di dalamnya, ketika Al-Quran mengatakan wala' taqrabuz zina di dalam surat Al-Sirah uh, ayat al 32, jangan kalian mendekati perbuatan zina. fahisha Sungguh perbuatan mendekati perbuatan zina itu adalah perbuatan yang kecil dan seburuk-buruk jalan. Maka seorang muslim pun dia dengan sadar, dengan cermat, dengan segala kecemerlangan pikirannya, dia dengan sadar akan waspada. Mana saja sarana yang menjerumuskan dirinya ke dalam bentuk perzinahan, mana saja sarana yang bisa menjerumuskan dia ke dalam bentuk perzinahan, dia akan jauhi. Bukan hanya perzinahannya, apapun itu sarana, apapun itu masalah atau perihal atau sesuatu yang mengantarkan dia kepada berbagai macam bentuk perzinahan dengan sadar, dengan penuh kewaspadaan, dia akan menjauhinya. Inilah ketika dia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kemudian ma'asyarah muslimin. Rahimani wa rahmakumullah. Salah satu bagaimana cara kita untuk mempelajari Al-Quran. yaitu mengamalkannya adalah lewat latihan pengamalan Al-Quran itu sendiri. Ya. Setelah kita menghayati, maka satu persatu, sedikit demi sedikit kita jalankan itu. Kebanyakan kaum muslimin tahu hukum. Kebanyakan kaum muslimin mengerti ketetapan Al-Quran. Namun takut menjalankannya. Takut karena takut dimusuhi. Takut karena takut kehilangan dunia. Atau yang jelas dia ketika tidak mengamalkannya. Dominasi syahwat pada dirinya lebih unggul daripada bisikan imannya dan ini adalah sebuah musibah ingatlah bahwa setiap perbuatan pembangkangan terhadap Al-Qur'an maka akan membawa dampak kepada rusaknya hati setiap pembangkangan terhadap Al-Qur'an akan membawa dampak rusaknya hati hati ini akan hidup bila bersama Al-Qur'an bersamanya bukan hanya bersama saat zikir atau saat ingat tapi bersamanya adalah bersamanya ketika dia benar-benar mendorong raga ini untuk betul-betul melaksanakan isal Quran. Maka dengar saat itu akan menjadi hati yang sehat atau hati selamat. Tetapi bila kita menjadi orang yang tidak bergerak untuk mengamalkan Al-Quran, maka sama dengan kita biarkan hati kita berkumpul dalam penyakitnya dan lebih bahaya lagi penyakit nifak atau munafik. Karena apa? Orang munafik paham isi Al-Quran. Karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Orang munafik melihat untuk apa Al-Quran turun. Apa sebab nuzulnya. Mereka tahu. Tetapi mereka bertindak munafik. Mereka tidak mau tunduk. Tunduknya pun karena semata-mata untuk mencari tujuan manusia. Ya. Yang Allah katakan, Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka pun bangun salat, qamu kusala. Mereka malas salatnya. Salat tunduk pada perintah Al-Qur'an untuk salat, tapi salatnya malas. Bahkan dalam salatnya yurauna an-nasa la yadhkurun Allah illa Mereka pun salatnya riya dan tidak mengingat Allah kecuali hanya saat saja. Coba bandingkan. bagaimana kita ini dengan Al-Qur'an dibanding dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kisah yang disebutkan di dalam uh, al al Karim yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan khamr ketika khamr itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka Di situlah terlihat bagaimana potret seorang yang beriman kepada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang potret sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka adalah sosok pilihan umat ini, sosok terbaik umat Muslim ini. Yang Allah katakan, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik generasi yang Allah keluarkan untuk manusia. Kalian ajak manusia untuk melaksanakan pekerjaan ma'ruf yang baik. Kutan hawa dan mungkar. Dan kalian mencegah manusia dari perbuatan mungkar. Untuk minun Nabi Allah. Dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba tengok. Bagaimana mereka terhadap salah satu firman Allah Subhanahu Wa Taala Ketika dalam firman tersebut. Mengaparkan kepada mereka untuk meninggalkan khamar. Untuk meninggalkan khamar. Ma'asyir muslimin rahimani wa Kita tahu bahawa di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamar itu adalah ibarat ruh bagi mereka. Ibarat ruh bagi mereka. Mereka sulit untuk melepaskan diri dari khamar. Mereka sulit untuk melepaskan diri dari khamar. Bahkan termasuk pula adat istiadat mereka dalam menghormati tamu adalah merupakan penghormatan yang paling utama yang dilakukan oleh tuan rumah kepada tamu bila tuan rumah ketika sedang kedatangan tamu tuan rumah menyuguhkan khamar muatak khomer yang berusia tua ya entah apapun namanya yang jelas khomer itu sudah berusia tu tua ya khomer yang berusia tua ini menjadi sebuah andalan bagi tuan rumah untuk melayani tamu artinya untuk memberikan sukuan istimewa kepada tamu sehingga dikatakan bahwasannya khamr dan diri mereka adalah satu kesatuan yang sulit untuk dipisah yang sulit untuk dipisah. Bayangkan, tamu datang jamuan istimewanya khamar. Ya. Tamu datang jamuan istimewanya khamar. <tuh> Apa yang terjadi? Ketika turun sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi ya ayuhan amanu wahai orang-orang yang beriman innamal khamru sesungguhnya khamr itu wal maisiru judi itu wal ansabu berkorban kepada berhala itu wal azlamu dan mengundi nasib itu rijsun adalah amalan yang najis perbuatan haram menajiskan min amal syaitan. Dia termasuk perbuatan syaitan. Tidak hanya najis. Tapi juga dia termasuk perbuatan syaitan. Maka orang yang berjudi, orang yang mengundi nasib, orang yang berkorban untuk berhala, orang yang minum khamar sama dengan orang melakukan amalan syaitan. Ya. Makanya kata Allah, fajtanibu, tinggalkan itu. Agar kalian menjadi orang yang beruntung, tahukah kita apa yang terjadi ketika ayat ini turun? Ketika ayat ini turun, sungguh kota Madinah menjadi kota yang benar-benar uh, penuh dengan hiruk-pikuk saat itu, Kota Madinah menjadi kota yang hiruk pikuk terhadap masalah tersebut Banyak orang yang mendengar banyak orang yang mendengar tentang eh, ayat ini mereka kemudian menghentikan pekerjaan mereka mendengar membuat khamr atau minum khamr dan kemudian banyak pemuda-pemuda anak-anak remaja yang berlarian menuju lorong-lorong Madinah untuk kemudian mengatakan ala innamal khamru qad hurrimat ala innamal khamru qad hurrimat ingatlah sungguhnya khamar telah dilarang ingatlah sungguhnya khamar telah dilarang bahkan disebutkan ada tiga orang sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu yang lagi sedang menikmati pesta khamar di rumah salah satu orang di antara mereka Kebetulan Anas bin Malik yang menjadi pelayannya. Kebetulan Anas bin Malik yang menjadi pelayannya. Apa yang terjadi? Ketika muncul hirup pikuk seperti itu, Anas bin Malik disuruh keluar untuk melihat apa berita yang terjadi. Ya. Setelah keluar, kembalilah Anas bin Malik dan mengatakan sebuah informasi kepada mereka para sahabat, tiga, sahabat yang bertiga itu Bahwasannya telah turun ayat yang menyatakan khamr telah diharamkan. Maka dibacakan oleh Anas bin Malik ayat tersebut. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berkorban keberhana, mengundi nasib adalah najis termasuk perbuatan syaitan, tinggalkan agar kalian benar-benar beruntung. Apa yang terjadi spontan. Keadaan yang tadinya sedang menikmati dan mencintai khamar berbalik menjadi apa? Keadaan yang membenci khamar dan meninggalkannya. Ya. Maka saat itu di antara mereka yang saat itu sedang minum dari botolnya atau dari kendinya, langsung dipecahkan kendi itu dan dimuntahkan apa yang di mulutnya yang minum dari gelasnya, dilempar gelasnya, dimuntahkan yang di mulutnya. Bahkan mereka meminta kepada Anas bin Malik untuk menghancurkan gentong-gentong yang berisi khamar, baik yang dalam rumah maupun di luar rumah. Tidak lagi mikir berapa biaya yang harus diganti. Berapa biaya yang apa yang hilang karena produksi khamar itu sendiri. Mereka tidak mau melihat hal ini. Ya, mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk yang sebenarnya. Bila telah datang sebuah larangan walaupun mereka dalam keadaan seperti itu Berkungkung dengan larangan tersebut ketika sampai pada mereka pelarangannya saat itu pula iman mereka berontak dan raga mereka pun menolak. Ya. Menolak apa? Menolak perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak susah sehingga dikatakan Madinah saat itu jalan-jalannya penuh dengan kenangan-kenangan air khamar. Ya. Subhanallah. Kita ke khamar. Rokok sulit kita hindari. Bahkan banyak orang-orang yang ahli ilmu, tokoh-tokoh masyarakat yang disegani ilmu agamanya, ternyata terhadap rokok sendiri. Walaupun katakan di khilaf ulama tentang masalahnya, Anta itu haram atau makruh Katakanlah kalau itu makruh Bukankah seharusnya makruh itu ditinggalkan Namun apa yang terjadi justru dia Malah berkelimang dengan perkara makruh tersebut Apalagi perkara yang lain Ini ya. Apalagi perkara yang Yang lain Disinilah kita Kenapa kita terpuruk Karena kita tidak bisa mengambil pelajaran Dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Taala Dalam Al-Quran kita mengatakan haram namun kita malah berkungkung dalam perkara yang haram tersebut ya benar apa yang kata Rasulullah SAW ya yang kata Rasulullah SAW sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berikan inna qami ittaqadu hada Qur'an mahjura Rabbi inna qami ittaqadu hada Qur'an mahjura ya Allah Tuhanku Sungguh kaum ku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Ditinggalkan, tidak dibaca. Ditinggalkan, tidak dipahami. Ditinggalkan, tidak dilaksanakan. Kalaupun kadang-kadang dibaca, ditinggalkan upaya memahaminya. Kalaupun dia membaca dan memahaminya, ditinggalkan ya, kewajiban mengamalnya. Ya. Padahal wajib untuk belajar membacanya, memahaminya dan kemudian mendakwah mendakwakannya. Ini contoh masyarakat ma muslimin. Lihat generasi terbaik umat ini. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sebuah komitmen yang kuat yang benar-benar unggul. Ya. Satu perintah Allah Subhanahu wa taala pada diri pada diri mereka di saat mereka sedang asyik dengan perkara tersebut Ternyata Allah merintahkan untuk meninggalkannya dan Allah memberitakan tentang keharamannya dan kenajisannya. Jiwa yang beriman itu langsung tunduk walaupun sebelum ayat itu turun dan sampai pada mereka jiwa itu sangat mencintai sesuatu yang diharamkan itu. Ya, Inilah bentuk amalan yang luar biasa yang berbeda dengan apa yang terjadi pada ahli kitab. Mereka disuruh untuk menjalankan perintah masih menunda ya masih menunda. Mereka disuruh untuk menghindari larangan malah diterjang, malah diterjang. Ya, kemudian masyarakat ma muslimin, Rahimani wa Sebuah contoh yang lain yang Allah subhanahu wa taala abadikan dalam Al Quran Al Karim. Contoh tentang wajibnya memakai busana jilbab termasuk cadarnya bagi wanita. Ya. Bagaimana tentang ayatnya? Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-59 Allah Subhanahu wa taala menuturkan ya ayuhan nabi wahai nabi ya wahai para nabi qul li azwajika wa banatika ya wanita Katakan pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan katakan pula kepada wanita-wanita kaum muslimin. Yudhnina alihinna min jalabi bihinna. Dan mereka menjulurkan jilbabnya menutupi auratnya. Menutupi dadanya. Ya. Zalika adada an yu'raf demikian itu lebih pantas lebih mudah untuk mereka dikenal sebagai orang baik wala yu'zain sehingga mereka tidak diganggu, ya. Dan apa kata Allah wa kana Allah wafur rahimah dan sungguh Allah subhanahu wa taala maha pengampun lagi maha penyayang. Apa yang terjadi dengan ayat ini? Suatu pernyataan yang diucapkan oleh Aisyah ta'ala anha menjadi saksi bagaimana kebagusan iman para wanita Ansar. Kata Aisyah, Rahimallahu nisa'il ansar. Semoga Allah merahmati wanita-wanita ansar. Kenapa? Ketika ayat ini turun, besoknya tidaklah mereka keluar rumah, melainkan mereka mengambil apa yang bisa diambil di rumahnya, termasuk korden rumahnya, untuk kemudian menutupi seluruh tubuh mereka. Ya, menjadikan apa yang ada di rumahnya, dokter dan rumahnya itu sebagai jilbab. Ya, diambil warna hitam dipakai oleh mereka seakan-akan mereka ini adalah burung gagak seakan-akan mereka adalah burung burung gagak mereka menutup auratnya menutup hal yang aib ya menutupi dengan pakaian apa dengan pakaian jilbab tidaklah keluar rumah melainkan mereka dalam pakaian seperti itu subhanallah Ya, dan ini menunjukkan besarnya cintanya wanita Ansar kepada Islam. Besarnya cintanya wanita Ansar kepada kepada Islam. Dan inilah bentuk cinta yang tulus yang tidak bermakna, yang tidak ada dalamnya kecurangan atau pengkhianatan. Berbeda dengan kaum muslimin sekarang. Ya. Berbeda dengan kaum muslimin sekarang. Ketika perintah datang maka malah di apa? malah diabaikan. Ketika larangan datang malah diterjang. Malah diter diterjang. Ya. Ini yang terjadi pada pada diri kita kaum muslimin. Tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai sarana untuk mengamalkan dan memperbaiki diri ya. Namun masih jauh dari tuntunan-tuntunan yang suci itu. Ya. sahabat ketika mereka mendapatkan apa, ayat pelarangan khamar mereka menjauhi khamar dan memecahkan khamar wanita-wanita sahabat ketika mereka mendapatkan ayat-ayat jilbab mereka pun tetap menjaga jilbabnya ya seperti itu dan ini adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka maka tidak salah kalau kemudian kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan man arada an yastanna Siapa yang ingin mengambil sebuah keteladanan Maka ambillah keteladanan itu dari orang yang telah meninggal Kenapa? Karena yang hidup masih tidak bisa selamat dari fitnah Kita tidak tahu apa hasil akhir Apa namanya ending umurnya ya. Ambil Jalan itu dari mereka yang sudah mati itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayatnya kuntum khairu um, ummah. Dan di sini muslimin rahimani wa rahimakumullah memberikan pelajaran kepada kita bahwa mengamalkan Al-Qur'an adalah sebuah amalan yang mulia. Mengamalkan Al-Qur'an adalah sebuah amalan yang yang mulia ya. meniatkan saja tak kala kita ingin niat mengamalkannya namun tidak sempat mengamalkannya sudah tercatat nilai satu pahala kalau kita melaksanakannya pahalanya sepuluh kali li, lipat ya coba tidak dalam Al-Quran dan umat ini ketika dia meninggalkan Al-Quran maka inilah sebagaimana Allah katakan fa khala fa min ba'dih min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah wattaba'u dan digantilah generasi itu dengan generasi yang mereka menyanyikan salat padahal dia tahu salat itu wajib namun tidak dijalankan ya Kemudian mereka mengikuti syahwat. Padahal syahwat itu terlarang. Ya. Syahwat itu terlarang. Apa kata Allah? Fa sawfa yalqauna sehingga mereka akan mendapatkan apa? Kesengsaraan. Kesengsaraan, kesata. Dan ini ada sebuah takrunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tidak menjelekkan Al-Qur'an itulah yang namanya kehinaan ya sampai-sampai kata Rasulullah SAW ketika menimpakan musibah besar pada umat ini kata Rasulullah la yanzan min kum hatta tercuil ila dinikum. Allah pun tidak akan mencabut kehinaan itu dari kalian hingga kalian benar-benar kembali kepada agama kalian dengan sebenarnya kembali kepada agama kalian dengan sebenarnya adalah kembali mengamalkan Al-Quran dan Sunnah kembali mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan telah disebut oleh Rasulullah SAW, Taraktu amrain. Dan bima wa sunnati. Ini wasiat di Haji Wada. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya bila berpegang dengannya. Artinya, bila kalian membacanya, memahaminya, dan kemudian melaksanakan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan kitab kita bodo-bodo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya Maka derajat tu 10 muslimin rahimani wa rahmakumullah Jangan sampai kita kemudian sudah diberi oleh Allah kemuliaan ini nikmat yang besar ini kita campakkan hidayah itu mahal Hidayah itu mahal dan hidayah itu saking mahalnya dia hanya dituju ditujukan kepada Allah kepada orang-orang pilihan tidak ditujukan kepada orang secara umumnya itulah karena mahalnya dan hidayah itu memang membutuhkan sebuah kesungguhan karena dia adalah sebuah tuntun tuntunan yang membutuhkan pengorbanan kesungguhan ketulusan ya tetapi dialah jalan keselamatan ya ya Kata Allah Subhanahu "Faman tabi'a hudaya wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku dia tidak akan tersat dan dia tidak akan menjadi seng sengsara. Sebaliknya, orang yang menyenyakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya, justru dia akan yang celak, celaka. Kita ingin selamat. Tapi kita tidak mengikuti jalan keselamatan itu. Bagaimana mungkin? Petunjuk sudah kita dapatkan. Namun kita tidak akan namun kita tidak menjalankan petunjuk tersebut. Bagaimana mungkin petunjuk itu akan menyelamatkan kita? Bagaimana mungkin petunjuk itu terberfungsi membawa keselamatan? Kata orang Arab, terjun najata wa lam tasruk masalikaha. Inna as-safinata la anda ingin selamat, Anda ingin sukses, namun jalan keselamatan dan kesuksesan tak pernah Anda jalani. Ingat, ibarat sebuah kapal menuju tempat tujuannya agar sampai di tempat tujuannya sukses di tempat tujuannya berhasil di tempat tujuannya la tajrian takkan mungkin kapal itu berangkat berjalan di atas daratan takkan mungkin susah bagi dia ya ikuti jalurnya ya maka sekarang kita benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinash shiratal mustaqim tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Caranya apa? Adalah dengan menjalani atau mempraktekkan, mengamalkan isi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam. Sangat sederhana Islam ini. Sangat sederhana. Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah adalah keselamatan. Ya. Yang mana Abdullah bin Mas'ud ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kalian ini cukup hanya ikut. Ikuti tuntunan. Ya, ikuti amalkan tuntunan itu. Ikuti Al-Qur'an itu, ikuti sunnah itu. Ya. Ikuti apa yang telah diwariskan oleh eh? generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad kufitum. Fa wala tabtadi'u. Jangan kalian membuat perkara yang baru. Ketika Al-Quran turun, dipelajari, dihayati, namun sekedar wacana untuk berislam pakai wacana, pakai tuntunan yang lain. Jangan kalian berbuat bid'ah, jangan kalian berbuat perkara yang baru. Fakat kufitum, sungguh kalian telah dicukupi. Ya, sungguh kalian telah dicukupi. Keselamatan adalah keselamatan yang telah membuat selamat orang-orang terdahulu. Keridoan Allah yang kita harapkan adalah dengan kita mengambil keridoan dari orang-orang yang telah diridoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Para sahabat. Ya. Al-Qur'an telah memberikan contoh seperti itu. Telah memberikan contoh seperti itu kepada kita semuanya. Amalkan, amalkan Al-Qur'an ini. Jangan kemudian kita menyanyikannya. Ya. Banyak orang yang ketika kaum muslimin ingin melaksanakan Al-Qur'an, ingin melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anehnya malah dituduh radikal. Anehnya malah dituduh sekba, apa namanya ekstrim. Atau mungkin yang lebih parah lagi, orang berjalan Al-Quran, belajar sunnah Rasulullah SAW dituduh sebagai teroris. Apa standarnya? Radikal yang bagaimana dimaksud? Teroris yang bagaimana yang dimaksud? Islam itu rahmatan lil alamin dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai aplikasi aplikator sebagai aplikator Al-Qur'an yang menjalankan Al-Qur'an ini dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta Kemudian disebutkan oleh Allah SWT Akhlaknya berada di atas budi pekerti yang luhur Adalah sosok yang menjalankan Al-Quran Ketika ditanya Aisyah Bagaimana Rasulullah SAW akhlaknya Kata Aisyah Karena hulukul quran Adalah akhlaknya Rasulullah SAW Al-Quran ya. Tidak akan mungkin umat ini menjadi mulia Baik di mata Allah maupun di mata makhluk Allah yang lainnya kecuali kalau mereka benar-benar kembali pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena upaya kita belajarinya untuk mencapai khairukum sebaik-baik manusia di mata Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan belajar mengamalkan Al-Quran. Setelah kita belajar membaca, belajar memahami, yang ketiga kita harus belajar mengamalkan Al-Quran. tidak akan mungkin Islam yang kita bawa bermakna rahmatan lil alamin tanpa kita berpijak pada Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Berpijak pada sunnah Rasulullah sallam dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan tidak akan mungkin menjadi tidak akan mungkin keselamatan yang kita dapatkan keselamatan yang kita dapatkan kecuali dengan kita berpijak pada keduanya. Ada sebuah hadis yang patut untuk kita renungkan. yang hadis ini selalu kita bahas pada kitab Arba'in an Nawawiyah yang mungkin pantas untuk kita sampaikan di sini. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Ya Rasulullah, Ra'aita idha salawatil Apa gerangan berupa anda? Kalau seandainya aku melaksanakan salat lima waktu. Wasumtu Ramadan. Kalau seandainya aku berpuasa bulan Ramadan. Ya, aku salat lima waktu, aku berpuasa di bulan Ramadan. Wa halaltu halal dan aku halalkan yang halal. Wa haramtu haram dan aku haramkan yang haram. Wa lam azid ala dhalika Dan aku tidak menambahkan lagi selain itu. Salat lima waktu, puasa Ramadan, zakat tidak. Kerana dia enggak terkena zakat. Kerana orang fakir. Haji Umroh tidak, karena mungkin dia nggak mampu untuk melaksanakan pekerjaan itu. Karena bagaimanapun juga Umroh dan Haji adalah bagi mereka yang mampu. Ya. Namun aku halalkan yang halal ya Rasulullah. Aku haramkan yang diharamkan. Dan aku nggak bisa menambahkan lain lagi. Kecuali salat di waktu puasa Ramadan dan menjalankan yang halal serta menjauhi yang haram. Ya. Apakah aku bisa masuk surga? Ada kulul jannah kata orang ini. Apa jawab Rasulullah? Nah, iya. Subhanallah, sederhana. Al-Quran bila kita aplikasikan dengan sebenar-benarnya indah hidup ini. Mudah hidup ini, berkah hidup ini. Dan selamat hidup ini. Bahkan selamatnya tidak hanya kita dapatkan di sini, tapi juga selamat di akhirat nanti. Kenapa? Sahabat ini telah bertanya. Dan tidak mungkin dia bertanya seperti itu tanpa pijakan Al-Quran. Dia mengatakan aku haramkan yang halal. Hal menurut siapa? Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak akan mungkin dia mengatakan aku haramkan yang haram menurut siapa? Yaitu menurut Al-Quran dan Sunnah. Dia bertanya, apakah kamu bisa masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya. Engkau bisa masuk surga. Subhanallah. Kita sibuk untuk kemudian membuat tambahan, kita sibuk untuk membuat apa namanya sebuah perayaan-perayaan uh, yang akhirnya waktu kita tersitakan, sedangkan perkara yang pokok ini belum tuntas kita amalkan. Akhirnya, yang sebenarnya yang asli, yang pokok, yang pondasi tidak kita pahami, tidak kita hayati, tidak kita amalkan kita mengamalkan esensi yang, yang sampingan. Yang bisa jadi itu adalah sesuatu yang di luar. Bukan merupakan aplikasi Al-Quran. Bagaimana mungkin kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah SWT. Ya. Ini sebuah hadis yang mulia untuk kemudian kita renungkan. Dan ma'asyar al-muslimin. Rahimani wa Allah. Sayangnya banyak kaum muslimin yang tidak berani mengamalkan Al-Quran dengan total hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan total. Ya. Benar apa kata Rasulullah? Kata Allah Subhanahu Para Rasul mengatakan, Rabbi inna kaum itta kadhu qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al Quran ini ditinggalkan. Kalau pun dibaca, tidak dipahami kewajiban untuk memahami ditinggalkan. Ya, kalaupun dipahami, ternyata kewajiban untuk melaksanakan ditinggalkan, bahkan diwaspadai, bahkan diintimidasi. Hai ini. Ya. Jangan sampai kan termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Ya. Tidak akan mungkin kita selamat, tidak akan mungkin kita mulia kecuali kalau kita kembali kepadanya. Kata Rasulullah, hatta terjauh ila dinikum hingga kalian mau kembali kepada agama ini yaitu menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai tuntunan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita melaksanakan apa belajar untuk mengamalkannya. Ternyata Rasulullah SAW alaihi wasallam wajibkan kita untuk untuk menyampaikannya. Karena Rasulullah SAW mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa allamahu. Sebab kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tadi kita belajar Al-Quran. Membaca, memahami, mengamalkan. Nah sekarang setelah ini terlaksana. Yang, yang, kemudian membawa kebaikan bagi seorang. Kewajiban orang ini wa'allamahu kata Rasulullah. Mengamalkan Al-Quran itu. Eh, meng mengajarkan Al-Quran itu. Dia mendakwakannya. Dia menyampaikannya pada yang lainnya. Dia mengajarkannya mengajari manusia bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik, ya jadilah dia pengajar bacaan Al-Quran sehingga ini menjadi amal jariah bagi, menjadi ilmu yang bermanfaat baginya yang akan terus mengalir pahalanya walaupun dia telah meninggal karena anak manusia itu amalnya akan terputus kalau sudah mati kecuali dari tiga jalur sedekah jariyah Jalurnya yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Jalur yang ketiga adalah doa ada yang saleh. Dan ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Diajarkan bagaimana cara baca Al-Qur'an dengan tulus diajarkan. Dia tampil sebagai sosok pendidik bacaan Al-Qur'an. Tidak hanya itu, dia pun tampil setelah kemudian mengajarkan cara bacanya, dia tampil bagaimana memberikan pemahaman tentang Al-Qur'an dia ajak mereka kepada metode memahami Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para sahabat. Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan tabi'in. Dan kalau memang dibutuhkan penafsiran yang selanjutnya, ya, bila memang tempat itu sudah, apa namanya, tidak didapatkan, maka Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Arab, yaitu dengan bahasa istilah, atau kemudian dengan bahasa kamus ya. Tapi intinya empat tersebut Ini yang diajarkan Bahwa kemudian mendatangi Al-Quran Dan menafsirkannya menurut Awal Nafsu Tidak Kemudian dia pun tampil setelah mengajarkan Makna Al-Quran Penghayatan kepada Al-Quran Dia tampil menjadi orang yang mendidik Al Manusia dengan Al-Quran Yaitu bagaimana Cara mengamalkan Al-Quran Bagaimana cara Melaksanakan sholat Bagaimana cara menunaikan zakat? Bagaimana cara melaksanakan uh, ibadah puasa? Ilmunya diajarkan. Bagaimana cara melaksanakan manasik haji dan umroh? Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Diajarkan, ya. diajarkan kepada manusia. Ya. Bagaimana mengamalkan Al-Quran itu? Dan ini tujuannya adalah untuk menyempurnakan. kewajiban mempelajari belajar dan mempelajari Al-Qur'an guna menjemur, menyempurnakan derajat kebaikan dan kemuliaan yang diinginkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya yaitu belajar membaca, belajar memahami, belajar mengamalkan Dan mengajarkan bagaimana membacanya, mengajarkan bagaimana memahaminya, serta mengajarkan bagaimana mengamalkannya. Semuanya ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua, dan diberikan oleh Allah kita itu taufik untuk bisa menyempurnakannya, dan dimudahkan pula oleh Allah kita untuk meraih pahalanya, dan dimudahkan oleh Allah kepada kita untuk istiqamah dengannya. Aku luh wa وليس الرسول للمسلمين والمسلمات انه والغفور الرحيم Al Iman TV Sarana penyubur keimanan